Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Evercross S45 4G LTE ya. Ini dengan kondisi di charger tidak bisa. Di sini tidak muncul. Tidak bisa di charger ya. Tapi masih bisa disentuh lah ya. Dan di sini malah sudah lepas. Nah, di sini. Ah, ini. Ini sudah copot ini. Oke, kita bongkar saja langsung. Nah. Ini dia. Masa chargeran kayak gini toh, Le? Nah. Copot nih. Oke, kita langsung saja bongkar ya. Siapkan obengnya. Oke, kita satu persatu membukanya. Kita percepat ya. Oke, baut sudah dilepas semua ya. Kita tinggal membukanya. Dalamannya ya. Untuk posisi chargernya yaitu di sini. Nah, di sini kita harus lepas touchscreen-nya. Lalu kita lepas. Terus kita lepas touchscreen-nya. Nah, ini. Sama buzzer. Oke, kita tinggal cabut. Dan ternyata masih ada baut. Ini dia. Dan konektor chargernya adalah sudah lepas, jadi harus diganti ya. Untuk lebih aman kita harus melepas kamera. Oke, kita lepas kameranya. Oke, sudah saya siapkan sesuai tipe yang sama ya. Nah, ini menggunakan tablet
Asus ya. Oke, kita kasih vlog dulu. Dan kita bersihkan menggunakan ini solder wick. Lalu kita solderin. Kita geser-geser. Untuk menghindari panas berlebih, kita gunakan ini. Buat menutup soketnya. Oke, setelah itu kita panasi dan blower. Oke, kita lepas. Dan kita solder bagian belakangnya. Oke, kita akan mencobanya. Setelah dipasang. Nah, ini ya. Oke, kita akan mencoba memasangnya. Semoga berhasil ya.
kita pasang kembali fleksibel LCD-nya. Oke. Kita pasang baterainya. Oke, kita pasang sudah. Kita coba tes USB-nya. Oke, berjalan ya. Mantap jiwa. Nah, ini berjalan. Kita coba ulangi lagi. Oke, sip. Kita pasang soket touch screen-nya. Getarnya kita pasang kembali dan on off-nya kita sesuaikan sesuai dengan tempatnya. Lalu speakernya kita pasang kembali. Sesuai sedia kala. Ini adalah mic buzzer LCD soket on off-nya, touch screen, kamera, getar, kamera belakang. Oke, kita pasang kembali. Ini adalah Evercross S45. Kita pasang kembali sampai rapi. Dan tinggal menunggu nota ya. Tetap jaga harga. Jangan sampai ada masalah. Oke, baut sudah terpasang semua. Cek. Pasang kembali baterainya. Oke.
Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan langsung saja. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.